Kota Solo masih terasa hangat bagi diriku. Cahaya ulamanya begitu bersinar baik dari tokoh ataupun perjalanan dakwahnya. Sinar ini membawaku ke titik nol khatulistiwa bumi Nusantara, tanah Borneo, Pontianak, Kalimantan Barat. Menengok catatanku, di kota ini berdiri tegak sebuah kesultanan yang pondasi Islam sebagai pendiriannya. Inilah Kesultanan Kadriyah. Keragaman metode dakwah mewarnai perjalanan Islam di bumi Nusantara, meluas juga menyebar ke berbagai pelosok dan penjuru. Ada yang melalui perdagangan, hubungan pernikahan, keragaman budaya, dan juga seni, tak terlewatkan juga dengan berdirinya sebuah kerajaan atau kesultanan. Dengan adanya kerajaan Islam, penyebaran dakwah Islamiyah dan Islamisasi memiliki pondasi kuat dengan tumbuhnya pusat budaya Islam. Ajaran Islam di Nusantara melalui jalur raja atau sultan di berbagai daerah, sebagian besar pula berdiri sebuah kerajaan atau kesultanan Islam, di antaranya Samudera Pasai, Demak, Cirebon, Banten, Riau, Malaka, Palembang, hingga Pontianak. Di kota Pontianak inilah 252 tahun yang lalu berdiri kesultanan yang paling muda di antara kerajaan Islam lainnya. Kesultanan ini bernama Kesultanan Kadriyah. Ya, berbicara mengenai pendirian Kesultanan Pontianak itu secara resmi mengacu pada tanggal 23 Oktober 1771. Di mana Kesultanan Pontianak ini awal berdirinya dalam rangka untuk dakwah yang dilakukan pendiri Pontianak yang bernama Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri berniat untuk mendirikan negeri Pontianak berdasarkan wasiat dari ayahandanya yaitu Habib Hussein, di mana Habib Hussein yang berasal dari Tarim Hadramaut Yaman meminta kepada anaknya untuk mendirikan sebuah negeri di mana negeri tersebut bakal menjadi simbol dakwah Islam yang ada di tanah Kalimantan Barat. Jadi salah satu bentuk pendiriannya adalah Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Ya, karena memang melihat sejarah perjalanan daripada Habib Hussein, ayahnya daripada Sultan Abdurrahman itu, beliau adalah syiar agama itu, terutama memang difokuskan untuk melalui syiar itu kan di sungai, melalui Sungai Kapuas. Yang diutamakan dibangun itu yaitu Masjid Jami. Kemudian setelah Masjid Jami itu dibangun, baru Kesultanan Istana Kadriyah ini tempat beliau istirahat. Nah, jadi baru didirikan bangunan ini untuk beliau istirahat. Kesultanan Kadriyah tidak lepas dari nilai dakwah Islamiyah di saat awal pendiriannya. Berdirinya masjid terlebih dahulu daripada istana kesultanan menjadi bukti yang sangat nyata. Hal ini serupa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah dan bangunan yang pertama kali didirikan ialah sebuah masjid. Dari tepi Sungai Kapuas, masjid menjadi pesan dan tanda penyebaran agama Islam yang hingga saat ini masjid tersebut masih berdiri kokoh dengan berbagai aktivitas. Yang bernama Masjid Jami Sultan Abdurrahman Al-Qadri. Berbicara mengenai bangunan pertama itu Masjid Jami. Kalau Istana Kadriyah ini yang mungkin berasal dari orientasi pemikiran pemerintahan itu dibangun kedua setelah masjid. Karena tadi niat pertama Sultan Abdurrahman itu adalah membangun negeri dengan temanya itu Islam, dakwah, makanya orientasinya masjid. Keduanya baru Istana Kadriyah. Istana Kadriyah ini awalnya tidak berposisi di sini, tapi berposisi di samping Masjid Jami. Seperti cerita Nabi Muhammad yang mendirikan Masjid Nabawi sampingnya rumah. Nah, begitu Sultan Abdurrahman juga mendirikan rumah di samping Masjid Jami. Rumah atau istana di era Sultan Abdurrahman awalnya berbentuk rumah panggung biasa. Cikal bakal adanya kota Pontianak tak terlepas dari keberadaan Kesultanan Kadriyah.
sebuah kesultanan Islam yang mampu hadir di lingkungan Majemuk, kota Pontianak. Jadi Sultan pertama waktu datang ke kota Pontianak untuk mencari tempat untuk pemukiman itu diawali dengan memasuki muara Sungai Kapuas, ya, karena Sultan Syarif Abdurrahman Al-Kadri pertama kali bersama rombongan itu dari kerajaan Mempawah masuk ke Kapuas untuk mencari tempat pemukiman dengan petunjuk pirasat juga, dan ditemukanlah pertama makam Betulayang dengan pada saat itu ceritanya mengusir roh-roh jahat dengan meriam karbit, ya, terus masuk lagi ke dalam, nah sehingga ketemu tempat yang dinamanya Tanjung Bersiku yang sekarang dikenal dengan Kampung Beting itu. Nah pertama yang didirikan adalah masjid atau musola, ya. Nah setelah itu baru keraton. Nah di perjalanan waktu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Kadri juga membangun pemakaman di Makam Batulayang. Jadi garis lurus, ya, ke arah barat. Nah sehingga sekarang ini Masjid Jami yang ada dan kesultanan itu sampai sekarang masih menjadi cagar budaya pemerintah Kota Pontianak. Nilai yang paling sangat didapati oleh warga Pontianak khususnya dengan berdirinya Kesultanan Al-Kadri ini pertama kita melihat ada nilai religi yang sangat tinggi sekali. Nah, pada zaman dahulu memang Kesultanan Al-Kadri ini tidak membeda-bedakan antara suku, ras, dan agama. Sultan Al-Kadri dalam hal ini adalah Sultan Abdurrahman menginginkan berdirinya suatu kota, berdirinya suatu padepokan untuk bisa menciptakan berjalannya masyarakat yang betul-betul beliau inginkan pada waktu itu. Kita nggak mengetahui bahwasanya yang dipilihnya kota Pontianak oleh beliau ini pada waktu itu beliau bertolak ukur berangkat dari kota Mempawah, ya, yang di sini adalah merupakan orang tua beliau dulu di sana. Jadi ada makamnya Habib Hussein, itu makam orang tua beliau. Selain beliau kembangkan Mempawah, tapi kenapa dalam ini kok beliau sampai malah Pontianak yang diambil, menyisir Sungai Kapuas yang seperti kemarin kita telah melaksanakan jalur lewat Sungai Kapuas dengan kapal pesiar kemarin itu, itulah paling tidak kita bisa menikmati jejak daripada apa yang dilakukan oleh Sultan Abdurrahman dalam merealisasikan dakwahnya untuk mendirikan kota Pontianak ini. Letak Kesultanan Kadriyah sangatlah strategis. Berada di simpang tiga antara perairan Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landaki. Dari letak inilah Sultan Abdurrahman Al-Kadri merupakan sosok yang ahli di dalam bidang maritim. Dari posisi ini, Kesultanan Kadriyah diuntungkan secara geopolitik dan geostrategis dalam menjaga keamanan juga pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Setelah Sultan Abdurrahman menjadi simbol pendirian Kesultanan Pontianak, jadi pada tahun 1771 didirikan, meninggalnya Sultan Abdurrahman itu pada tahun 1808. Jadi di kurun waktu setelah meninggalnya Sultan Abdurrahman, sebelumnya bukan Sultan Utsman yang memerintah, tapi abangnya Sultan Utsman yang bernama Sultan Kasim. Sultan Kasim dan Sultan Utsman itu adik-beradik, tapi beda ibu. Jadi awal pendirian Pontianak di masa Sultan Kasim itu lebih banyak kepada ekspansi. Bahkan kampungnya sendiri pernah diekspansi seperti di daerah Mempawah tadi, Sukadana, dan di dalam Kalimantan Barat seperti Tayan, Sanggau. Karena ada perbedaan pandangan mengenai kenapa Sultan Kasim lebih kepada ekspansi, mungkin karena jalan dakwahnya mungkin, ya. Karena mungkin jalan dakwah, di mana di zaman dulu bentuk keislaman di masa-masa itu mungkin masih dalam keadaan yang masih standar mungkin. Jadi Sultan Kasim lebih kepada pendakwah, lebih ekspansi, berperang. Mungkin dari segi dakwah,
namun juga tidak lepas dengan keadaan politik di zaman itu karena ada kekuasaan yang mesti didapat di zaman itu karena awal-awal berdiri. Pontianak itu awal-awal berdiri banyak kerajaan yang juga tidak suka. Makanya kerajaan-kerajaan yang kurang suka dengan Pontianak awal berdirinya itu salah satunya di ekspansi itulah. Nah, barulah kemudian Sultan Utsman. Sultan Utsman itu sultan yang ketiga memerintah dari tahun 1818. Jadi Sultan Kasim 1808 sampai 1818. Jadi 1818 sampai 1855 Sultan Utsman memerintah. Beliau lebih memerintah kepada hal yang berkaitan internal dulu. Salah satunya tadi masjid, renovasi istana juga yang dulunya berada di samping masjid itu diubah posisinya, letaknya lebih di sini dan agak jauh dari Masjid Jami, dan istananya itu lebih seperti kayak rumah betang, rumah adat Dayak. Dan di zaman Sultan Utsman itu juga penekanan sejarahnya adalah salah satu era di mana terjadinya pemulihan kerjasama Perancis, Belanda, dan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini memulihkan kerjasama dengan Pontianak. Karena Pontianak di zaman beliau itu sudah menjadi kota pelabuhan terbesar di Kalimantan Barat. Jadi kalau sudah menjalin hubungan, alhamdulillah di dalam kurun waktu sejarah tersebut tidak terjadi peperangan, lebih kepada pengembangan ekonomi dan mulai berkembang kota Pontianak di zaman beliau. Di sebelah sungai ini, Sungai Kapuas, di seberangnya itu menjadi kota kolonial di mana pihak Belanda mendapatkan diberikan tanah untuk membentuk wilayah administrasi. Jadi Kesultanan Pontianak memerlukan paling tidak bekerja sama dalam urusan administrasi gitu. Dalam hal tradisi dan budaya, Kesultanan Kadriah menjadi salah satu penggerak tradisi Melayu di tanah Pontianak. Hal ini dapat dilihat dari arsitektur Istana Kesultanan Kadriah yang sangat memperlihatkan nilai-nilai kebudayaan Melayu. Kalau bicara mengenai keunikan atau bentuk bangunan, kalau Istana Kadriah ini kan sempat beberapa kali direnovasi di era kolonial. Bentuk istana yang sekarang ini kan renovasi tahun 1895 nih, renovasi ini. Temanya Indo-Eropa, rumah panggung yang dimodernisasi di zaman Sultan Muhammad tadi. Terkhusus untuk istana ini dulunya warnanya tidak seperti ini. Ini warna umumnya kalangan orang-orang Melayu, kuning ini. Karena kuning ini bentuk ciri khas orang Melayu kan, warna terang. Warna terang, emas, mewah, dan hijau ini lebih kepada filosofis warna kesukaan Nabi Muhammad. Dan awalnya istana ini tidak seperti warna kuning, tidak hijau. Dulunya berwarna putih gading dan merah marun gitu. Dan Masjid Jami juga sama, bukan kuning, bukan hijau. Warnanya gitu, warna putih gading dan merah marun. Ya, tentu harapan kita bangunan-bangunan yang ada berupa fisik bangunan ini tetap bisa bertahan ya selamanya, karena ini sebagai monumen untuk generasi ke depan bahwa kota Pontianak ini berdiri karena adanya Masjid Jami dan adanya keraton oleh Kesultanan Kota Pontianak. Yang selanjutnya kita menjaga marwah daripada kearifan yang dibangun oleh Sultan ini untuk generasi penerus dan masyarakat Kota Pontianak, sehingga aura Kesultanan, aura Masjid Jami ini mewarnai peradaban kehidupan di Kota Pontianak ini. Hubungan antar elemen dalam melestarikan salah satu cagar budaya ini terus diupayakan. Hingga saat ini upaya demi upaya di dalam melestarikan keberadaan Kesultanan Kadriah di tanah Pontianak terjalin sangat kuat. Dan tidak lupa upaya dalam melestarikan nilai-nilai dakwah yang dijunjung pendiri awal Kesultanan Kadriah terus terpelihara sampai saat ini. Program saya itu memang sudah saya jalankan itu
dari mulai saya dinobatkan menjadi sultan pada tahun 2017 itu yang pertama itu kalau saya mengikuti daripada leluhur-leluhur saya tidak sanggup siarnya, tetapi saya mengadakan untuk dalam hal saya setiap tahunnya selalu mengadakan acara-acara besar Islam di Istana Kadriyah ini. Nah, seperti maulid, isra mi'raj, haul. Nah, ini kita sering setiap tahun mengadakan apa acara-acara ini supaya masyarakat dan rakyat yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya selalu ingat di sinilah tempat cikal bakalnya. Dan kita sering juga komunikasi dengan para ustadz, ulama dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kota Pontianak ini, baik dari etnis, berbagai macam etnis maupun berbagai macam agama yang selalu kita komunikasikan sehingga saya bisa bersinergi dengan semuanya. Jadi apapun kegiatan di sini kita selalu melibatkan daripada ormas, kemudian ada beberapa tokoh, terutama kedekatan saya kepada ulama-ulama ustadz yang ada di Kota Pontianak ini. Hingga sekarang, Kesultanan Kadriyah masih tegak berdiri mendampingi kehidupan budaya dan peradaban masyarakat Kota Pontianak. Istana Kesultanan Kadriyah tak hanya sebatas situs cagar budaya, akan tetapi kehadirannya berhubungan erat dengan penyebaran Islam di Kota Pontianak. Inilah jejak perjuangan Kesultanan Kadriyah di Kota Pontianak yang keberadaannya bersandingan dengan kehidupan masyarakat Pontianak hingga sekarang. Ini hanyalah sebagian kecil yang bisa aku telusuri tentang Kesultanan Kadriyah. Esok kita akan menelusuri kembali jejak-jejak mereka sebagai jejak ulama. Saksikan episode berikutnya dengan menelusuri saksi sejarah berdirinya Kesultanan Kadriyah, yaitu Masjid Jami Sultan Abdurrahman Al-Qadri, untuk menyelami jejak ulama di Kota Pontianak setiap minggunya hanya di Nabawi TV. Thank you.